Tuhan Yesus, Aji mau jalan dong kayak dulu, Aji nggak mau, Aji tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak mau pakai kursi roda, saya nggak mau pakai tongkat. Saya bilang gitu. Wow. Terus di hati saya bilang, kayak ada yang ngasih tahu, Aji, kamu punya iman, kamu bisa jalan. Kata dia, oh iya ya, saya punya iman, saya bisa jalan. Terus saya mau berdiri sambil tempat tidur gitu, saya diri gini, diri. Suster bilang, jangan pak, nanti jatuh, bapak belum boleh jalan gitu, bapak belum bisa jalan. Enggak, saya bisa jalan, saya punya iman. Saya duduk ke sofa. Suster, hah? Anak saya bilang masuk kamar. Loh, papa kok udah duduk di situ? Gimana caranya? Jalan. Ah, mana mungkin? Dan dari... itu miracle. Dan saya cerita sama dokter, dokter bilang, no, itu impossible. Dalam seumur kamu tidak mungkin itu. Kalau itu keajaiban Tuhan, saya percaya. Tapi kalau wow, secara medis, itu nggak mungkin. Dokter.